Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai pondok pesantren milik Habib Rizik Syihab yang ada di Megamendung, yaitu pondok pesantren agrokultural markas syariah Megamendung. Kemarin itu sudah disumasi oleh pihak PTPN 8. Dalam somasi itu intinya bahwa supaya pihak Habib Rizik Syihab atau pengelola pondok ini meninggalkan tempat itu dan menyerahkan tanah itu kepada pihak PTPN 8. Karena pihak PTPN 8 itu menganggap bahwa tanah itu adalah tanah milik PTPN 8. Nah ini yang menjadi masalah teman-teman, bahwa kemarin itu Habib Rizik juga sudah mengklarifikasi bahwa tanah itu dibeli dari masyarakat di Megamendung sana. Artinya Habib Rizik itu memberi tanah itu kepada masyarakat di sana karena masyarakat itu sudah punya bukti kepemilikan tanah tersebut. Itu kemarin yang disampaikan oleh Habib Rizik. Jadi dalam hal itu teman-teman, menurut Habib Rizik tidak salah karena ada suratnya dan itu sudah ada tanda tangan pihak RT, pihak kepala desa. Nah maka Habib Rizik berani membeli tanah itu. Nah sekarang menjadi masalah, tanah itu dipersoalkan oleh PTPN 8 karena tanah itu dianggap milik PTPN 8. Dan kemarin pihak PTPN 8 ini melaporkan Habib Rizik ke kepolisian. Jadi ini adalah kasus baru Habib Rizik. Jadi kalau kita melihat teman-teman, Habib Rizik ini mendapatkan beberapa laporan, dilaporkan ke polisi. Pertama kemarin kasus kerumunan di Megamendung, kemudian kasus kerumunan di Petamburan, kemudian rumah sakit Umi. Habib Rizik ini sudah menjadi tersangka. Jadi tiga-tiganya menjadi tersangka. Dan ini, dan yang baru ini adalah masalah pondok pesantren yang dilaporkan oleh pihak PTPN 8 kepada kepolisian. Apakah nanti Habib Rizik juga menjadi tersangka? Kalau menjadi tersangka, ini adalah pemecah rekor. Baru kali ini ada seseorang yang menjadi tersangka berkali-kali. Luar biasa dari Habib Rizik Syihab ini teman-teman. Mudah-mudahan Habib Rizik Syihab ini diberikan kesabaran, kesehatan untuk menghadapi laporan-laporan dari pihak-pihak tertentu. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya terkait laporan PTPN 8 ini, kita baca beritanya dari Detik News teman-teman. Babak baru polemik lahan markas syariah saat Habib Rizik Syihab dipolisikan. Jadi saat Habib Rizik ini ditahan di penjara karena kasus kerumunan ini, Habib Rizik mendapatkan masalah baru, dilaporkan baru. Tetapi PTPN 8 ini yang dilaporkan tidak hanya Habib Rizik ternyata teman-teman. Ada 250 orang yang dilaporkan karena 250 orang itu menguasai lahan di PTPN 8. Dan selain itu ada seorang pastor juga yang dilaporkan oleh pihak PTPN 8. Jadi dalam hal ini bukan hanya Habib Rizik saja yang dilaporkan, tetapi banyak orang dilaporkan oleh PTPN 8 ini. Kita baca beritanya teman-teman. Polemik penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasuki babak baru. Kali ini Habib Rizik dilaporkan PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 ke Bareskrim Polri terkait lahan tersebut. Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut, kata kuasa hukum PTPN 8 Iqbar Firdaus Nur Rahman, seperti dilansir Antara pada Jumat 22 Januari 2021. Jadi memang benar teman-teman, pihak PTPN 8 kemarin sudah memberikan somasi kepada pihak Habib Rizik Syihab. Dan sebenarnya pihak Habib Rizik Syihab ini juga telah memberikan respon atas somasi pihak PTPN 8. Respon dari pihak Habib Rizik yaitu memberikan klarifikasi menyurat kepada pihak PTPN 8, namun pihak PTPN 8 ini belum memberikan jawaban atas klarifikasi dari pihak Habib Rizik Syihab. Iqbar mengatakan pihaknya melaporkan sekitar 250 orang yang merupakan pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren. Salah satunya adalah Habib Rizik Syihab.
Oke, kita baca lagi teman-teman. Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PT PN 8 akan kami laporkan secara hukum, ujar Iqbar. Dengan laporan ini, pihaknya berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan pesantren itu. Sebelum membuat laporan, polisi Iqbar mengatakan PT PN 8 telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut. Iqbar menyebut ada beberapa warga yang merespon baik somasi PT PN 8, namun ada pula yang tidak mengindahkan somasi. Kami tetap berpegang pada hukum, kami berlindung di sana, katanya. Diketahui laporan polisi yang dibuat PT PN 8 itu terregister dengan nomor LP/P/0041/1 tahun 2021 / Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021 dengan terlapor Muhammad Rizik Sihab selaku ulama dan Gabriel Luigi Antonelli selaku pastor. Jadi pihak PT PN 8 ini melaporkan bukan hanya Habib Rizik teman-teman, tapi juga pastor ini juga dilaporkan oleh pihak PT PN 8 karena mendirikan bangunan di atas lahan milik pihak PT PN 8. Oke, kita teruskan teman-teman. Habib Rizik dan Gabriel dipersangkakan dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang. Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Intinya ini adalah tentang pertanahan, teman-teman. Jadi mendirikan bangunan di atas milik lahan pihak PT Perkebunan 8. Ini disumasi dan tidak mengindahkan, maka dilaporkan ke Bareskrim. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, proses lapor-melapor ini sah-sah saja. Cuman masalahnya adalah Habib Rizik ini tidak mengambil lahan langsung dari pihak PT PN 8, tetapi Habib Rizik ini membeli lahan dari masyarakat yang di sana. Jadi kalau kita melihat konstruksi terkait kasus mendirikan bangunan di lahan pihak PT PN 8 ini tentu harus diurus, diselidiki dari hulu ke hilir, dari awalnya sampai kepada Habib Rizik Sihab. Karena yang terakhir itu adalah Habib Rizik Sihab terkait mendirikan bangunan yaitu Markas Syariah di Megamendung, Jawa Barat. Jadi itu teman-teman intinya kalau kita melihat bahwa ini adalah kasus baru dari Habib Rizik Sihab. Padahal Habib Rizik Sihab saat ini masih di tahanan. Itu ada laporan-laporan yang masuk terkait Habib Rizik dan tiga laporan ini sudah menjadi tersangka Habib Rizik Sihab. Jadi betapa banyak masalah yang dihadapi Habib Rizik, semoga kita berdoa agar Habib Rizik Sihab ini diberi kekuatan, ketabahan untuk menyelesaikan kasusnya, karena ini tidak bisa mundur, ini terus maju teman-teman. Karena sudah masuk di ranah hukum tentu harus berjibaku, harus beradu argumentasi nanti di pengadilan. Mana yang kuat argumentasinya, bukti-buktinya, itulah yang akan menang. Jadi tidak bisa mundur, tetap maju ini karena sudah masuk ke proses hukum. Nah itu teman-teman terkait kasus yang dihadapi Habib Rizik Sihab dan bagaimana menurut pendapat teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.